Sarang jero mangku sira niki. Beseng niki. Dalam. Mangku dalam, maden besengne sira niki kawastan. Made Mariano. Ati jero mangku Made Mariano nggih. Oh. Ring Bali saking napi enggak? Di Bali saking Bleleng Selat. Oh, niki transmigrasi riki tahun berapa nih ke di desa Burongin? Tahun 1987. Melihat kondisi transmigrasi tahun 1987, Desa Pudongi, Polinggona, Olaka, Sulawesi Tenggara. Sahabat Cahaya Dharma, mari bersama kita melihat kondisi semeton transmigrasi yang ada di Desa Pudongi, Polinggona, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sahabat Cahaya Dharma, mari kita lihat kondisi Pura Kahyangan 3 yang ada di Desa Pudongi ini. Inilah kondisi pura dalamnya, pura dalam Gunung Sarimerta. Lanjut kita melihat kondisi pura desa dan pusehnya. Pura Kahyangan 3 dan Pura Prajapati berada di satu area, seperti inilah sahabat.
Ini pasramannya. Namanya Pasraman Satya Aji. Sahabat Cahaya Dharma, karena ada pembelajaran di Pasraman, Cahaya Dharma dan tim memberikan pembinaan kepada siswa Pasraman, walau jumlahnya sedikit. Dan Cahaya Dharma dan tim memberikan buku paket agama Hindu. Buku paket yang dibantu dari Bimas Hindu Sulawesi Tenggara, Cahaya Dharma berikan kepada guru Pasraman dan siswa, agar bisa melengkapi pembelajaran di Pasraman ini. Lanjut Cahaya Dharma, mengelilingi desa Pudongi ini, guna melihat kondisi kampung transmigrasi ini, dan menemui mangku dalam yang ada di desa ini. Yuk kita lihat kondisi semeton transmigrasi, seperti inilah kondisinya.
Cahaya Dharma dan tim tiba di kediaman Jero Mangku Dalam. Inilah kediaman Jero Mangku. Sehat niki. Sekarang juru mangku siro niki. Peseng niki. Mangku dalam, maden peseng ne siro di kawasan. Made Mariano. Made Mariano. Juru mangku Made Mariano nggih. Oh. Ring Bali saking napi enggak? Di Bali saking Bleleng Selat. Oh, niki transmigrasi riki tahun berapa nih ke di desa Budongin? Tahun 1987. Awalnya berapa orang itu dari Bali? Transpontan itu sekarang 12 kakak. Oh, 12 kakak. Oh, 12 kakak? Ya. Tapi makin ampun pakai nih. Makin ampun. Berarti Riki rata-rata saking Beleng sami semeton Riki. Campur Riki kan makan bangli untuk keramasan. Oh gitu. Berarti ampun suwe nggak ya ring jadi jen bangul ring puro nih kak? Nah, ampun suwe. Ampun suwe ring puro dalam nih. Nah, jadi nah, tulus ikhlas nggak ya ring puro selama transmigrasi Riki dari tahun 82 aku nih. Tahun transmigrasi tahun 87. Yang paling ayah tahun 92. Sampai bangkin nggih. Ora di Jan Bangul ning Pura Dalem. Pura napi ning kawasan iku nggih. Pura Gunung Sari nggih. Gunung Sari Merto. Gunung Sari Merto. Gunung Sari Merto, Pura Dalem Gunung Sari Merto. Mugi sehat mangku nggih. Mesti selalu ngayah niki untuk umat melakukan pelayanan nggih. Jadi sahabat iki yang wenten ring kediaman Jero Mangku Dalem di daerah transmigrasi siniki ya. Cahaya Dharma banyak berdiskusi dengan Jero Mangku dan mendengar keluh kesah di daerah transmigrasi ini. Dari beberapa informasi dari semeton di transmigrasi ini, akhirnya Cahaya Dharma berinisiatif menemui kepala desa di daerah ini, agar umat Hindu di daerah ini bisa diperhatikan, dan jika ada masalah terkait keumatan agar bisa dimusyawarahkan dan dicarikan solusi yang terbaik. Lanjut Cahaya Dharma menuju ke kediaman PLH Desa Pudungi untuk Dharma tulang terkait keumatan. Dalam perjalanan Cahaya Dharma dikejutkan dengan penampakan ular yang melintang menghalangi perjalanan Cahaya Dharma dan tim.
Cahaya Dharma juga menyempatkan bercerita sama ibu-ibu di transmigrasi. Akhirnya Cahaya Dharma dan tim bisa menemui PLH kepala desa dan memberikan saran dan masukan agar umat di transmigrasi ini jangan dianaktirikan dan selalu beri pelayanan yang adil. Dan masih banyak hal lain yang Cahaya Dharma olas dan bahas dengan Bapak PLH kepala desa.